kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di ujung timur Pulau Sumatera, berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Pasir Sekti memiliki luas sekitar 1.150 meter persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 40.000 jiwa. Aset utama dari Kecamatan Pasir Sekti adalah penambangan pasir. Penambangan pasir di Kecamatan Pasir Sekti menyebabkan kerusakan lingkungan yang amat parah. Apabila kita berkunjung di Kecamatan Pasir Sekti, maka kita akan menemukan banyak petak-petak kolam yang terbengkalai akibat penambangan pasir. Bahkan ada beberapa desa-desa yang sepertiga luas wilayahnya telah menjadi lautan kolam. Kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh eksploitasi pasir karena ulah perusahaan tak bertanggung jawab. Kerusakan lahan tampak menyerupai danau kedalaman 10 meter. Maraknya galian pasir telah dilakukan sejak tahun 2000 sampai 2015. Penambangan pasir ini sudah meresahkan masyarakat pada umumnya. Khususnya pada desa Rejomulyo, Kecamatan Pasir Sekti sudah pada titik yang mengkhawatirkan. Walau demikian, ada juga warga yang sangat senang dengan adanya penambangan tersebut. Karena adanya pertambangan ini, perekonomian warga di sekitar lingkungan tersebut meningkat. Pada tahun 2016 kemarin sudah ada rencana adanya penutupan pertambangan pasir, namun tidak diindahkan. Pada akhirnya pertambangan pasir ini diberhentikan 2 tahun yang lalu. Setelah diberhentikan pertambangan pasir tersebut, mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, nelayan, kuli, bangunan, dan lain sebagainya. Lambat laun, masyarakat mula memiliki ide untuk memanfaatkan kolam akibat dari pertambangan pasir tersebut menjadi tempat wisata seperti danau bebek-bebekan dan budidaya ikan di keramba. Nah, jika kalian ingin mengetahui sejarah tentang danau bebek-bebekan dan budidaya ikan keramba, kalian bisa mengakses di web situs resmi Kecamatan Pasir Sekti di bawah ini. Thank you.